Halo teman-teman, kembali lagi ke channelku, Kela Channel. Hari ini aku bakal membuat tutorial cara membuat transisi kayak Romeo Save Me gitu. Jadi sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Aku buat ini karena banyak banget yang request di TikTok dan di like. So kalau kamu penasaran, mari aja kita mulai. Ini sorry kalau misalnya kayak gini karena ada deku. Kayak dengar ya suaranya. Dia bilang hai. Hai. Itu kan suaranya kayak gitu. Kalian cuma membutuhkan satu aplikasi aja, yaitu FN. Jadi kita buka aplikasi FN, kalian bisa dapatkan itu di Play Store. Ini ya putih kayak gini. Kali ini ada skip. Kalian, aku punya contohnya. Oke, jadi contohnya bakal kayak gini. Ini aku buat sendiri ya. Sorry nge-lag, tapi ini aslinya gak nge-lag kok. Ini karena aku lagi rekam layar aja. Oke, bakal kayak gitu. Dan langsung kita mulai. Kita tekan tanda plus di bawah sini. Kalian tekan new project ya. Kalian tekan satu bumerang, terserah bumerang apa aja, yang penting bumerang ya. Aduh. Dan dua foto. Dan yang bumerang ini kalian bikin jadi gak ada volumenya. Kalian tekan volume dan tekan 0%. Kalau misalnya kalian mau pakai musik, kalian tap to add musik dan tekan musik. Dan kalau misalnya kalian tuh kayak gak punya lagunya, kalian belum download gitu, kalian bisa dapat dari video. Kalian tekan tanda plus ini, tekan extra from video, kalian tekan videonya. Oke. Okay. Misalkan ini, kalian bisa namain kayak love story karena nama lagu aslinya tuh love story ya. Nah, ini sudah nih. Oke, okay, kayak gitu. Kalian tekan close, tekan checklist dan bakal kayak gini. Kita potong, oke. Okay. Kita potong jadi berapa ya? 0.3,5 deh. 3,5. Oke, 3,45 ya. Nah, sudah nih. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang foto yang kalian mau buat ini tuh kalian potong jadi 0,15. Nah, begitu juga yang ini ya. Dan 16 yang ini jangan lupa kalian hapus ya, bakal kayak gini nih jadinya nih. Dari room ya, kayak gitu. Nah, yang foto pertama ini kalian tekan zoom ya, kalian tekan zoom in ya, kayak gitu. Terus yang ini juga, yang foto pen terakhir kalian tekan zoom in juga.
Dan yang ini kalian tekan zoom, kalian tekan zoom out. Zoom in. Yang ini maksudnya yang ini. Nah, itu kayak gitu deh. Dan yang foto pertama ini kalian duplikat sampai menjadi 23 foto. Kita buat menjadi 23 foto dulu. Juga yang ini 23 foto ya. Dan ulangi dulu pertama. Nah, lihat dulu ya. Oke guys, tadi sorry ada kesalahpahaman dikit. Oke guys, bug kayak gitu. Jadi kita lihat dulu ya. Kita lihat dari foto kedua yang dari foto terakhir itu. Kita tukar-tukarin ya. Kalian tekan lama dan kalian tukarin gitu. Ya aku gitu aja. Tunggu perempuan itu datang dulu ah. Sorry ya. Pokoknya kayak gitu sampai habis. Sampai habis ya. Oke teman-teman, aku tinggal satu kali lagi langsung selesai. Memang sih agak susah buat kayak begini, tapi mau gimana lagi teman-teman, harus buat karena biar gak kehabisan konten. Aduh, gue agak susah. Oke, sekarang sudah kita lihat yuk. Diam. Sorry ya temanku. Aduh, kok ada ini. Coba lihat lagi ya. Sorry teman-teman, tadi ada kesalahan teknis karena nge-lag banget. Jadi yang paling terakhir ini itu kalian tambah video atau foto, kalian tambah 2 foto lagi. Dan 2 foto ini kalian potong jadi 0,15 juga. Kemarin itu lagi gabut gitu sih. Dan maunya itu pengen bubuk aja. Dan ini yang foto baru ini kalian tekan zoom, kalian tekan zoom in ya. Zoom in juga. Zoom out, ding. Zoom out, sorry. Zoom out ya. Kayak gini nih. Kayak gitu. Dan kalian duplikat menjadi 19 foto. Plus 19 foto. Bakal kayak begitu. Dan seperti biasa kita tinggal tukar-tukar seperti yang tadi, oke? Okay?
Oke, bakal kayak gitu dan kita skip. Oke, teman-teman, aku tinggal satu lagi nih. Langsung. Hatiu. Iya. Dan kita ke scroll yang paling terakhir dan kalian tekan tambah video atau foto dan kalian tambah 3 bumerang. Oke, 3 bumerang ya. Tiga bumerang. Oke. Dan ini karena aku bikin, maksudnya buat bumerangnya ini tuh kayak ada suaranya gitu. Sama sekali. Nah, itu tuh kita kasih hilang dulu. Sama sekali. Kalian potong jadi 0,55. Yang ini tuh kalian tekan zoom out ya. Lihat Oke, gitu ya. Dan yang paling terakhir ini kalian tekan bumerang yang menurut kalian bagus buat kalian. Oke. Dan yang ini tuh, yang buat ini tuh kalian bikin jadi 1 menit. Oke, nah kalian tinggal kasih efek. Kasih efek di FX ya. Flash ya. Nah, ini juga flash. Ini juga flash. Kita lihat ya, udah pertama udah jadi semua. Oh my god, I'm so excited. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu, kalian tekan export, tekan checklist. Dan ini aku bikin privacy aja, karena aku nanti kalau misalnya kalian publish itu bakal muncul di kalian punya akun FN. Dan aku takut nanti dilihat banyak orang. Apa nih? Dengar suara. Dia bilang hai. Nah itu dia guys, suaranya adekku. Kami si biji api sa. I want your love, I want your revenge. You want me, creamy pet man. Udah, terus kan tekan save to album. Kecilin apa dek?
Okay, segitu dulu video dari aku. Semoga yang suka. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sorry kalau misalnya video ini gak jelas, karena ini aku udah buat sebagus mungkin. Okay guys, sorry banget kalau misalnya menurut kalian itu jelek atau bagaimana. So, okay. Bye.